banyak yang memuji, ada yang pro kontra lah pokoknya. Wah, ajar sih itu. Apa itu ya? Konsekuensi sebagai penyanyi emang seperti itu. Maksudnya ada yang suka, ada yang enggak suka, jadi wajar aja sih. Fitri sekarang lebih menutup kuping aja kalau misalnya ada omongan yang buruk gitu. Tapi kalau misalnya omongan buruk itu bisa membangun saya dengerin. Boleh, gitu. Tapi kalau sekiranya omongan buruk itu malah justru akibatnya malah akan bisa menjatuhkan mental saya tutup mata aja, pura-pura mata. Oh, yang kemarin Net, alhamdulillah seneng banget. Jadi kemarin itu acara Net itu emang katanya 5 tahun berturut-turut emang nggak ada dangdutnya, dan dia jadi satu-satunya penyanyi dangdut dengan di acara tersebut, dan yang pertama gitu, satu kehormatan buat dia. Dia seneng banget yang jelas, apalagi dengan konsep mereka yang beda banget kan. Kemarin looknya dia jadi lebih fresh dan apa ya, aku beda banget suka sama konsepnya.